Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi pembelajaran kita selanjutnya, masih dalam Quran Surah Habasa. Kali ini kita akan membahas ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummihi wa abi. Ada tasydid, maka tekankan kepada huruf mim gunnah. Tahan. Wa ummihi, hi panjang dibaca. Wa ummihi wa abi kasrah, kemudian depannya ada ya sukun, maka matobi'i. Wa ummihi wa abi waqaf. Apabila kita akan mewaqafkannya, maka ha yang asalnya kasrah di sini menjadi sukun apabila kita akan mewaqafkannya. Wa ummihi wa abi waqaf menjadi sukun apabila tidak akan mewaqafkannya, maka tidak menjadi sukun. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, itu apabila kita akan mewasolkannya. Wasod panjang. Wasohiba ha, bukan ha tapi ha kecil. Wasohibatihi ha panjang. Apabila ada ha fathah berdiri di bawah seperti ini, maka dibaca panjang. Wasohibatihi wabani kasrah, kemudian di depannya ada ya, maka matobi'i. Wabani waqaf menjadi sukun. Likullim ri'im minhum yawma idhin sya'nun yughni. Likulli tasydid, maka tekankan kepada huruf lam. Likulli pembacaannya ditekankan kepada huruf lam apabila ada yang bertasydid. Apabila tidak ada yang bertasydid, maka tidak ditekankan kepada huruf lam. Jadi pembacaannya apabila ada tasydid, maka jangan dibaca likuli seperti itu, tapi tekankan terlebih dahulu likulim. Karena di depannya mim langsung kepada mim mati, maka pembacaannya likulim riim tanwin, kemudian di depannya ada mim guna irgham biguna likullimri'im minhum, kemudian nun mati di depannya ha jelas izhar, pembacaannya tidak didengungkan. Likullimri'im minhum yauma wau, kemudian sebelumnya fathah maka menjadi huruf vokal u. Yauma idzin tanwin, kemudian di depannya sya ikhfa dengungkan, pembacaannya tidak boleh dilangsungkan seperti kita membaca izhar. Yauma idzin sya seperti itu, tidak membaca yauma idzin sya seperti itu, tidak, tetapi kita harus mendengungkannya terlebih dahulu. Yauma idzin sya nui, kemudian tanwin di depannya ya idgham bi gunnah sya nui yughni ghin, tidak dipantulkan yug, tidak seperti itu. Sya nui yug tahan, tidak yug, tidak seperti itu. Sya nui yughni waqaf, maka ha kasrah menjadi sukun apabila diwaqafkan, apabila diwasolkan maka tidak menjadi sukun. Baik, itu adalah pembahasan mengenai Quran Surah Habasa ayat 35 sampai dengan ayat 37. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.